Oke, selamat pagi Sobat Angler di seluruh Nusantara dan dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Wayan Budarto. Oke, akhirnya hari ini saya mancing juga. Ini sekitar 2 tahun saya vakum dah. Karena sesuatu dan lain hal, saya nggak bisa mancing dan buat video hari ini bulan Desember tahun 2022, akhir tahun. Akhirnya saya berkesempatan mancing dan buat video lagi. Oke, hari ini saya sedang berada di Australia. Tepatnya di Cobram, Victoria. Oke, kurang lebih 3 jam lah dari kota Melbourne. Hari ini saya akan mencoba mancing di sungai, apa namanya? Kayaknya ini namanya Murray River kalau nggak salah. Oke, ini dia sungainya. Oke, nggak terlalu besar sih. Hari ini saya akan coba mancing menggunakan teknik dasaran, menggunakan umpan keju. Oke, saya juga heran. Saya nanya sama orang-orang di sini, katanya kalau mancing di sini pakai keju. Oke, kita coba, mudah-mudahan ada strike. Oke, oke, jos, mudah-mudahan ada strike monster hari ini. Keju mozzarella. Kemarin saya sudah sempat mancing di sini, tapi saya tidak rekam karena ya kita tes lokasi aja kemarin. Dan kebetulan kemarin juga ada yang makan. Ini nih saya pakai mozzarella cheese. Tinggi dia panjang-panjang kayak gini. Ini pakai kail ukuran berapa ya, lupa sih. Ukuran 7 kalau salah nih kayaknya. Nama sungainya Murray River. Kalau nggak salah ya teman-teman, saya juga nggak terlalu hafal. Nah baru saya juga di sini. Ini udah 3 bulan, dari bulan September tidak boleh mancing, per 1 Desember sudah bisa mancing. Karena per September itu musim ikan bertelur, jadi pemerintah melarang kita untuk mancing di seluruh kawasan di Victoria. Ini kita coba sekarang nih. Ini dangkal ya teman-teman, dangkal banget. Nah strike teman. Lempar-lempar langsung strike. Ah lepas. Oke, kita coba lagi. Rupanya ada getaran. Size-nya lumayan soalnya tadi itu. Sekarang kita coba lagi. Lepas itu. Mocel. Coba lagi yang kedua. Saya kendorin nih. Ini sangat dangkal teman-teman. Mungkin kedalamannya kurang dari 2 meter ini. Kedalaman sungainya. Dangkal banget. Ohoho. Senggol-senggol. Ya, kena. Strike, teman. Ya. Strike. Mantap. Ini kenapa ini namanya? Bukan murai ini. Oh, murai lagi. Ya. Strike, akhirnya nggak boncos teman-teman. Dia size-nya kurang lebih ya 10 cm lah. Ini nggak masuk size ini. Oke, kita rilis aja. Oke, thank you. Mungkin di sana ada, Pak. Mari kita coba. Coba-coba strike, keberuntungan nyari mama Murray River. Kena. Babon garidel nih. Babon garidel teman-teman. Aduh, dia masuk ke karang. Ini besar kayaknya. Ya keluar. Ini besar. Ada masuk.
Oh, masuk itu. Woi, enggak. Keluar, keluar, keluar. Wuh, size-nya mantap. Oke, teman-teman, akhirnya saya dapat babon juga. Oke, ini namanya di sini Murray River. Ini sebelah saya ukur tadi size-nya sekitar berapa senti ya? 45 cm dan size legal untuk di sini untuk bawa pulang ini sekitar 55 cm. Ya, jadi kurang 10 cm dengan berat hati saya harus rilis ini ikannya. Oh my god, besar banget ini. Aduh, susah gimana saya mau rilis ini. Oke. Oke, dia nih. Sebentar dulu. Mantap. Aduh, ini sih susah rilisnya. Nah, saya rilis ke sini aja dah. Teman-teman, ini sasnya. Aduh, kalau di rumah ini sudah saya bawa pulang nih sebenarnya, teman-teman. Oke, mari kita rilis. Mari kita rilis. Oke, teman-teman, ayo. Silahkan Anda pergi. Woi, dadah. Oke. Sampai jumpa bulan depan, mudah-mudahan bulan depan kalau lebih besar lagi ya. Oh my god, sedih rilis ikan segitu gedenya. Oke, kita lanjut mancing lagi. Tapi belum apa, saya coba casting kalau ada waktu. Mantap. Ada getaran. Kita coba, wih, terkena bang, mantap, 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 mantap terkennya, ya, size nya kurang jos ini, teman. Ini ikan ketiga saya, masih Murray cod. Ini size nya saya masih kecil nih. Yuk kita rilis. Ayo kita rilis ikannya. Ini ikan Murray cod, nggak boleh kita ambil ukulnya, dan ukurannya oke lah sebenarnya. Kalau di rumah nih oke. Karena kita di negeri orang ya, kita hargailah atau pemerintah. Oke, mari kita coba lagi. Lih, itu suara burung apa suara koala itu? Oke. Mari kita coba lagi. Kena lagi, strike lagi. Strike lagi sama. Size nya kecil lagi.
Oh, ini ikan keempat. Oke, ikan keempat. Oh. Masih belum masuk size. Kita rilis saja, teman. Oi. Oi. Yuk, babon. Yuk, babon, babon. Babon garitel. Yuk, disentuh-sentuh lagi. Yuk, disentuh-sentuh lagi. Cakak, kena lagi, teman-teman. Wih, mantap ini. Ah. Ah, size-nya kecil lagi. Masih size baby nih. Ah. Si kecil. Kita rilis lagi. Awe awe. Di sini mancingnya gampang banget. Oke, rilis. Panasnya. Duh, panas banget, pindah. Ada teman yang mau pindah, ada panas banget ini. Oke teman, cukup sudah trip saya hari ini. Tadi kebanyakan kail saya itu nyangkut, udah habis kailnya ini. Lumayan dapat beberapa stek, satu babon tadi. Tapi semuanya harus saya rilis. Itu size-nya 40 cm. 40 sekian lah. Dan size yang boleh saya bawa pulang itu ukuran sekitar 55 cm sampai 70 cm. Oke, enggak apa-apalah. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan Anda menikmati video ini. Oke, see you on the next video. Salam satu hobi. Audio Jungle.